belum mau hidup. Gambar slow motion. Gambar hilang. Suara ada. Kita ulang sekali lagi. Kita onkan dulu. Polytron menyala, gambar keluar, suara ada. Ini sepertinya normal-normal aja. Nanti gambarnya akan stop seperti slow motion, lalu gelap. Coba kita pindah channel. Oke, baiknya kita bongkar aja langsung. Sepertinya TV ini bertahan normal. Tapi seperti yang tadi, pasti ada gejala-gejala. Bahwa TV ini akan rusak. Setelah TV dibongkar, terlihat di sini ya, dua buah elpo ini sudah kembung. Nilai elpo ini 470 mikro 35 pol. Menurut saya inilah biang kerusakan dari TV ini, sehingga TV ini terkadang gambarnya gelap, suaranya keluar, atau sebaliknya suaranya tidak ada, gambarnya ada, namun pada gambar itu terlihat tidak normal, seperti ada getaran-getaran. Sebaiknya kita ganti dulu elko ini, karena saya yakin kerusakan TV ini hanya pada kedua buah elpo ini.
buah-buah elko dengan nilai 470 mikro 20-35 volt. Kita ganti yang baru. Saya hanya yakin kerusakan TV ini cuma ada pada kedua elku ini. Siap. Kita tes sementara. Waduh, mati lampu. Jadi kita tunda dulu untuk pengetesan. Video saya skip. Oke, setelah penggantian elko, TV akan saya tes. Tadi tertunda karena mati lampu. Kurang lebih 2 jam. Namun casing belakang belum saya tutup rapat. Lampu standby pun masih berada di luar. Kita tes. Ya, TV menyala. Tidak seperti tadi, respon remote agak lambat. Ini sudah normal. TV bergambar normal, suara normal, dan saya yakin kerusakan TV yang seperti ini oleh karena dua buah elko yang sudah kembung ini. Oke, sekian. Terima kasih.